Akhirnya guys, My Hero Academia Rumble. Ini game battle royale ya. Jadi kayaknya gue bakal main ini. Kalian bisa main gratis untuk versi Rumble-nya. Dan kalian bisa bayar sekitar 400 ribu untuk kontennya. Jadi gak perlu ya, kita main ini aja, kontennya gak perlu. Oke, kita pakai controller aja ya. Nah ini semua karakter dapat kan ya. Jangan bilang kita harus ngegacha. Biasanya kalau game-game gacha di Steam tuh bakal disumpahin sama reviewer sih. Ini daily deh, beta 1 kali, beta 5 kali, oke. Kita coba lihat dulu ya, kita coba lihat untuk semua fitur yang ada di sini. Sabar dulu. Oke. Oh, ada karakter yang di-lock. Gue gak tau ini harus beli atau gimana. Ada Uchako sih ya. Villain, oh why not? Kenapa gak pake villain nih? Gue suka villain di anime ini. Kenapa? Karena mereka nggak omong kosong gitu ya. Oke, kita coba lihat ada gacanya kah? Oh, ada ya? Ada. Oh, ada. Wah, ada gacanya, Pak. Ada gacanya, tapi gacanya cuma buat kostum ya. Kita coba gaca kah? Oke. Kita butuh tiket ya, kita coba gacha 100 kali ya, 100 tiket ya, 10 kali roll kita coba. Bentar, ini coba ya. Ooh, I have a good feeling about this. Apa nih? Animasi kayaknya sih untuk karakter ini kita harus beli ya. Lagi suramnya kalau misalnya karakternya harus gacha. 3 kuning isinya apa? Emot, ngapain? Coba ya. Guys, ternyata harus gacha. Enggak gacha voice. Ini gacha voice, gacha kostum ya. Ya karena untuk karakternya gratis sih ya. Coba sekali lagi ya, karena masih ada satu tiket di situ. Boleh sih. Kita skip aja ya. Kita skip. Kostum lagi. Oke. This guys. Dapat bintang 3 loh. Wow. Ntar aku coba cek ya shopnya ya. Kita coba lihat shopnya. Oh, dia ada cewek-cewek sini. Ah, cuma beda warna doang ya. Udah kayak Mobile Legends aja, skinnya ganti warna. Lucu aja gitu, skin ganti warna ini. Ini ada siapa sih tadi? Ini ya? Enggak, si villain. Ini ada kostum yang tadi gue dapat ya. Kostum, Bentar, kalian bisa ganti mode ya. Ada tiga. Oh, ini rank match ya. Oh, ada lawan komputer juga ya. Kalau misalnya mungkin kalian pengen belajar ya. Iya, ada training juga, tutorial juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen lawan komputer bisa. Di sini ada easy, normal, hard ya. Untuk kalian mungkin masih ini ya, bisa coba hard aja ya biar pro. Kita coba ini aja atau mungkin ini itu kali ya, karena belum paham juga gamenya. Jadi kita main yang biasa aja. Bingung sama orang-orang kayak gini ya, lu main team battle tapi lu kaburan gitu. Tuh kan nggak tolol kan, so pro ya. Kita lihat seberapa cepat mereka ke knockdown gitu. Tuh kan, bener kan gue bilang apa gitu kan, gue bilang apa? Pasti ke knockdown. Sosok pro kayak gitu. Gue tadi pengen apa namanya, bareng-bareng sama dia, tapi malah dia gak mau. Teh sudah, bodo amat gitu. Kabur, boy. Anjir. Bukan bangsat kan? Bilang apa? Nah, ingat ya, bagi kalian yang main team battle, please stay. Ya, barengan ya, geng kayak orang geblek gitu ya. Nah, kita ganti ayat yang di sini.
Nah ini masih di lock ya. Apa? Oh bisa loh. Jadi semua karakter udah bisa dipakai ya. Tapi gue bingung kenapa di lock sih. Pakai ini aja ya, karena di tetap nih kostumnya. Bisa lihat itu skillnya. Quick skill, lempar knife, ada melee juga, sama lempar jarum ya. Kita coba lihat ya, apakah tim yang ini bakal nge-stay lagi? Karena tadi tuh semuanya tuh nge-stay bareng gitu loh. Banyak yang nge-stay bareng, jadi pas lawan 1 lawan 3 gak mungkin banget ya. Sepro apapun lu, gua bakal mati gitu ya. Nah gitu dong ya kan. Jadi kalau misalnya kita di gangbang, ya bisa gitu loh. Ini ada ini sini. Loh? Oh ya bisa dihancurin ya. Skill up di situ. Ini kayak main Fortnite. Sini. Ada orang sih. Jadi pasang di sini. Tuh. Oh, ala ada sih. Anjir. Wah, dibawa ke temannya loh. Gitu banget dibawa ke temannya. Nah, udah enggak tuh, ha? Ampus. Butuh heal ya. Nah, karena gua feeling, jadi kita gua hajar di sini aja ya. Katanya. Coba ke sini kah? Tinggal berapa sih? Masih ada 15 orang ya. Mana kita? Cari musuh lah, Pak. Ada ini ya, chest di sini. Kita coba ke sini ya. Sini cari chest. Tuh ada orang pasti di sini. Ya. Di atas ya? Ya, di atas. Eh mana? Oh di sini ya, sudah. Di atas ini. Ini ya. Gila. Gas dong. Gas. Jadi bisa sembuhin di atas juga sini ya. Banyak juga level apa ya. Bisa level.
Ini bagus nih. Wait. Dia jatuh ke bawah soalnya. Harus diambil. Wah, full. Anjir. Ah, kita butuh tas ya. Mana musuhnya sih? Gak kelihatan musuhnya. Ada di atas. Lagi. Ya, pernah nongkrong di sini. Masih ada berapa tuh? Kayaknya ada satu tim lagi deh di sini. Mau ngapain sih? Tapi di mana mereka? Really? Kayaknya masih ada dua orang lagi deh. Satu tim kayaknya sini ya. Dia ke tengah sih, dia juga ke sini ya. Tau-tau dia di sini. Ada chest di sana. Oh, tuh kayaknya itu. Ini. Gue liat deh. Nah itu tuh. Ini. Rame kalian ngapain sih? Wah, itu apaan anjir? Sakit banget itu apaan? Go. Anjir. Wah. Ah. Baku gue ini setan banget itu. Ini si lady bagus juga loh kayaknya. Gede kayaknya. Bisa rif. Kurang satu ya. Aduh. Satu lagi gimana? Baku gue doang itu. Oh deh. Kurang satu orang gimana? Des. Sembunyi kak. Oh tuh. I see you. I see you. We're gonna win. These idiots are no match for me. Aduh. I'm on my way. Anjir. Knockback lagi. Setan. Knockbackmu. Knockdown, jangan knockdown lu ya. Bentar ya. Aku dulu lah setan darah gue sekarat loh. Ini kegantian. Tan. Yuk. Mana deh? Ya
Oh, di atas lu. Emangnya di atas, coy. Anjir. Wah, sampah memang sih, sampah sih. Buah kukunya sampah banget itu. Kayak enak banget ledinya kok. Ah, gampang mati juga dia. Udah mati aja lu. Bakunya sampah banget itu. Udah mati udah. Lamaan. Jadi kalau misalkan biarin dia bakal revive sih. Oh enggak juga. Mati dia. Dekelat.